Ya pemirsa, hingga saat ini harga kebutuhan bahan pokok jenis cabai merah kian tak menentu. Sebab sebelumnya sempat bertengger di harga Rp38.000 per kilonya. Namun saat ini justru mulai naik di harga Rp43.000 per kilonya. Bahkan menurut pedagang, ini telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Meski hingga saat ini harga cabai merah mulai naik, namun ini menjadi hal biasa bagi sebagian pedagang di sejumlah pasar tradisional yang ada di kota Kuala Tunggal. Seperti diungkapkan Endang, menurutnya kenaikan harga cabai merah telah terjadi sejak beberapa hari terakhir. Sebelumnya harga cabai merah hanya Rp38.000 per kilonya. Namun saat ini justru mulai naik di harga Rp43.000 per kilonya. Sementara itu, berbanding terbalik dengan harga cabai rawit hijau dan cabai rawit merah yang justru turun. Sedangkan untuk jenis bawang merah dan bawang putih cenderung stabil. Begitu pula jenis sayuran masih stabil. Meski demikian, untuk semua stok kebutuhan bahan pokok selalu tersedia di tingkat pedagang atau dalam kategori aman. Hari ini 43 sekilo. Sebelumnya berapa? Sebelumnya sempat 38. Cabai lain tuh, Kak? Kalau cabai lain naik juga. Tapi mulai turun juga kalau rawit kemarin naik. Rawit sempat 70, ini sudah 65. Cabai yang satu lagi tuh setan. Cabai setan 75. Sebelumnya berapa? Sempat 85. 80, 85. Berarti cabai merah ya agak naik. Iya, agak naik dikit. Dikit. Kalau kayak bawang bawang merah? Kalau bawang merah 22, 25. Jenis-jenis sayuran enggak ada lah, Kak. Jenis-jenis sayuran stabil lah. Tapi kalau untuk sekarang ini gimana, Kak? Kalau stok sendiri selalu ada atau siapa kalau? Kalau stok selalu banyak lah, Pak. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.